menggantungkan burung di tempat yang tinggi. Jadi teman-teman cari pohon di sekitar rumah teman-teman, pohon yang tinggi, lebih bagus. Jadi sayang ada, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat kicau semua, abang-abang dimanapun berada, salam satu hobi. Dan kembali lagi bersama saya di Artis Desa Channel. Untuk itu abang-abangku semua, teman-temanku semua, hari ini kita akan membahas cara mengembalikan mental murai yang lagi down mental atau jatuh mental. Dan untuk hari ini teman-teman, kita akan membongkar rahasia dari susu kita yang saya dapatkan, atau dari susu kita yang terlebih dahulu main di dunia kicau. Dan untuk video kali ini kita akan membahas, kita akan membongkar rahasia mereka, bagaimana mereka mengembalikan mental burung mereka yang lagi down. Jadi untuk itu teman-teman, ikuti terus perjalanan video ini dan jangan di skip untuk mendapatkan hasil dari isi video ini. Sebelum itu teman-teman, mungkin video ini agak panjang karena saya akan menjelaskan lebih detail lagi cara atau terapi yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan mental burung yang lagi down atau drop mental. Dan sebelum itu teman-teman, saya akan sharing dulu, saya akan bagikan dulu ciri-ciri burung yang lagi drop mental. Karena drop mental itu teman-teman ada dua, bisa terjadi di lapangan dan juga bisa terjadi di rumah. Dan ciri-ciri murai atau burung yang kita lombakan itu saat drop mental di lapangan itu seperti tidak karuan teman-teman. Saat kita menggantangkan, maunya pingin lari saja, tabrak sini tabrak sana, pokoknya tidak karuan, kayaknya mau lari begitu teman-teman. Jadi itu adalah ciri-ciri burung yang lagi drop mental saat kita menggantangkannya. Dan untuk ciri-ciri burung yang drop mental di rumah itu biasanya teman-teman terjadi karena ada dua burung sejenis, atau kita lagi baru mendatangkan burung yang memang tidak kebiasaan burung yang satunya ini menerima tamu. Jadi itu biasanya terjadi. Jadi seperti saya teman-teman, saya pernah alami burung saya yang satunya saya tukar kepada teman-teman, kepada burung teman. Jadi saat saya mendatangkan burung teman saya itu, burung saya itu langsung drop mental karena ada burung baru yang datang, yang tadinya burung yang satu ini tadi sudah agak kebiasaan, memang sudah dari trotol dia kebiasaan bersama dengan burung itu. Dan setelah saya menukarkan burung yang lain dengan burung teman saya itu, ternyata burung yang muda ini drop mental. Jadi ciri-ciri burung yang drop mental di rumah itu biasanya teman-teman langsung berhenti berbunyi. Biasanya itu ciri-ciri burung yang drop mental ketika di rumah ya teman-teman, beda dengan di lapangan. Jadi burung yang drop mental di rumah itu biasanya berhenti berbunyi, dan kalaupun berkicau itu tidak sesering mungkin seperti biasanya, malahan cuma ngeriwik. Jadi itu adalah tanda-tanda burung yang lagi drop mental atau down mental ketika di rumah. Jadi cara kita mengobatinya atau cara kita mengembalikannya itu ada beberapa cara teman-teman. Jadi ini bocoran dari susu kita yang terlebih dahulu menekuni di dunia kicau. Dia memberikan beberapa saran yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan mental burung kita. Dan ada beberapa terapi yang dia berikan yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan mental burung kita dengan cepat. Untuk itu kita akan bahas lebih lanjut. Oke, bagi murai atau burung lomba yang lain yang drop mental atau down mental dikarenakan ada burung sejenis di rumah, atau kita baru mendatangkan burung sejenis di rumah dan drop mental, karena itu kita harus bedakan perawatannya dengan burung yang lagi drop mental di gantangan. Jadi untuk burung yang drop mental di rumah itu biasanya teman-teman, kita asingkan dulu burung yang drop mental itu, jangan mendengarkan suara kicauan burung sejenis yang di rumah itu, atau
kita minggirkan dulu burung yang baru itu kita datangkan untuk memulihkan mental burung ini. Itu salah satu cara yang memang bisa kita lakukan untuk mengembalikan mental burung ini. Kita cari tahu penyebabnya, apa penyebab sebenarnya yang bisa membuat burung ini jatuh mental. Jadi jika drop mental karena ada burung sejenis, baiknya kita asingkan dulu burung ini atau burung yang membuatnya itu jatuh mental. Yang kedua, kita bisa samakan teman-teman. Kita bisa samakan, tidak mengasingkan burung keduanya, tapi butuh waktu yang agak lama ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin juga bertahun-tahun teman-teman. Karena untuk membiasakan burung ini agak lama ya teman-teman. Jadi sebenarnya burung itu teman-teman dari kebiasaan. Jadi kalau sudah kebiasaan teman-teman, dia akan bisa beradaptasi dengan kebiasaan itu. Jadi kalau kita tidak mengasingkan salah satunya, bisa teman-teman, tapi agak lama untuk memulihkan mentalnya. Jadi untuk mengadaptasi burung yang drop mental ini dengan burung yang sejenis ini, mungkin agak lama untuk menjadi kebiasaannya. Jadi itu cara yang pertama yang memang sering kita lakukan. Dan cara yang lain teman-teman, jangan lupa kasih vitamin untuk mengembalikan mental burung teman-teman, untuk mengatasi stres yang ada pada burung yang jatuh mental itu atau drop mental itu. Karena burung yang drop mental itu teman-teman pasti dibarengi dengan stres. Jadi burung yang drop mental itu pasti dibarengi dengan stres. Jadi jangan lupa berikan vitamin. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, terapi ini sangat baik untuk burung yang lagi drop mental, yaitu dengan terapi menggantungkan burung di tempat yang tinggi. Jadi teman-teman cari pohon di sekitar rumah teman-teman, pohon yang tinggi, lebih bagus. Jadi gantungkan burung teman-teman di tempat yang tinggi itu, lebih tinggi, lebih bagus. Jadi gunakan tali untuk menggantungkan burung teman-teman di tempat yang tinggi itu. Jadi itu terapi yang sangat baik untuk memulihkan mental burung kita dengan cepat. Kenapa? Karena burung yang digantungkan di tempat yang tinggi itu pandangannya lebih luas dari sebelumnya. Jadi itu bisa memulihkan stresnya, bisa memulihkan mentalnya kembali lebih cepat. Karena dengan pandangan yang agak luas itu bisa membuat mental burung kita itu cepat kembali. Jadi itu terapi yang sangat baik kita lakukan untuk mengembalikan mental burung kita. Yang ketiga teman-teman, terapi yang ketiga ini mungkin agak unik kita dengarkan, tapi juga sangat efisien atau sangat baik untuk memulihkan mental burung kita, yaitu dengan mendengarkan musik. Jadi musik ini teman-teman sangat baik untuk memulihkan mental burung kita yang lagi down atau drop mental. Dan saya juga sering melakukan. Jadi cari musik yang baik untuk teman-teman dengarkan. Caranya untuk mencari musik yang cocok untuk burung kita itu, yaitu dengan cara putarkan beberapa musik. Dan jika salah satu musik itu direspon oleh burung kita, itu adalah musik yang baik untuk diputarkan burung kita. Jadi biasanya burung yang merespon musik yang enak didengarnya itu biasanya berkicau atau dia berkelakuan tidak seperti biasanya teman-teman. Dia agak lebih agresif. Jadi biasanya saya itu menggunakan musik remix. Jadi cari musik remix di YouTube. Jadi teman-teman bisa menggunakan HP dan dengarkan kepada burung yang lagi drop mental itu. Dan jika direspon oleh burung itu, jadi itu musik yang baik untuk didengarkan oleh burung kita. Dan sangat baik untuk memulihkan atau mengembalikan mental burung kita. Dan terapi ini juga sering saya gunakan dan sangat baik untuk memulihkan mental, atau sangat efisien untuk memulihkan mental burung kita yang lagi drop mental. Yang keempat teman-teman, jadi teman-teman bisa lakukan terapi ini, yaitu terapi dengan mendengarkan suara-suara yang menyejukkan seperti gemercik air, aliran sungai. Dan sangat baik kita dengarkan, sangat baik kita masterkan bersamaan dengan suara gemercik air ini. Seperti jika teman-teman memasterkan dengan suara MP3, usahakan cari masteran dengan gemercik air.
itu juga bisa menjadi terapi yang sangat baik untuk mengembalikan mental burung teman-teman yang lagi drop mental. Terapi yang kelima, dan terapi ini sangat baik untuk burung yang lagi drop mental di lapangan. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, burung yang kena drop mental di lapangan ini biasanya burung-burung muda. Dan biasanya kita kegatalan untuk menggantangkan burung-burung muda kita, dan ketika di lapangan dia bersaing dengan burung-burung yang lebih mapan, lebih tua daripadanya. Jadi itu bisa membuat burung yang muda tadi ini drop mental. Dan terapi yang bagus kita gunakan untuk mengembalikan kepercayaan diri burung ini tadi atau mengembalikan mental burung ini tadi, yaitu dengan terapi secara kloni, yaitu dengan mengkloni burung kita dengan burung sejenis yang lebih muda usianya. Jadi sebaiknya teman-teman mengkloni dengan burung trotol. Dan dengan mengkloni burung teman-teman tadi ini dengan burung trotol, yaitu dengan burung yang lebih usianya lebih muda daripada usia burung kita, itu lebih cepat mengembalikan mentalnya, lebih cepat mengembalikan kepercayaan dirinya. Jadi itu sangat baik dan sering juga saya lakukan untuk mengembalikan kepercayaan, mengembalikan mental burung ini tadi. Yang terakhir teman-teman, yaitu dengan terapi menggunakan air hujan, tapi dengan air hujan yang intensi rendah, yaitu dengan hujan gerimis. Jadi ini juga sangat baik untuk mengembalikan kepercayaan diri burung teman-teman atau mental burung teman-teman yang lagi drop, yaitu dengan ketika hujan gerimis teman-teman mengumbarkan burung teman-teman saat hujan gerimis itu. Jadi ini sangat baik untuk mengembalikan mental atau kepercayaan diri burung teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengumbarkan ketika hujan gerimis, dan perlu diingat teman-teman, ini hujan gerimis bukan hujan lebat. Jadi jangan menggunakan hujan atau intensi hujan yang tinggi, yaitu dengan hujan lebat. Gunakan ketika atau umbar burung teman-teman ketika hujan gerimis. Jadi ini bocoran dari suhu yang saya dapatkan beberapa hari lalu, dan ini sangat baik untuk meningkatkan atau mengembalikan kepercayaan diri, mengembalikan mental burung teman-teman yang drop tadi ini dengan cepat. Tapi seperti video yang lalu teman-teman, jangan gunakan air hujan ini ketika teman-teman lagi menyeting burung teman-teman, karena ini bisa berdampak di mentalnya juga. Jadi itu kebalikan ya teman-teman. Jadi ketika burung teman-teman lagi drop mental, itu juga bisa diobati dengan air hujan, tapi dengan intensi rendah, yaitu hujan gerimis. Tapi jangan coba-coba teman menggunakan air hujan ketika teman-teman lagi menyeting lomba burung teman-teman. Jadi ini juga bisa berdampak di mentalnya. Jadi ini mungkin beberapa terapi yang bisa saya share kepada teman-teman supaya bisa mempercepat pemulihan atau mengembalikan mental dan kepercayaan diri burung teman-teman yang lagi drop tadi. Jadi ini bisa teman-teman gunakan, karena ini rahasia yang kita bongkar dari susu kita yang terlebih dahulu bermain di dunia kicau. Jadi tidak perlu diragukan lagi, karena ini sering mereka gunakan, dan ada beberapa cara juga yang sering saya gunakan yang saya jelaskan tadi. Jadi semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang lebih yang berbeda begitu ya teman-teman. Jadi jika ada permasalahan burung teman-teman yang ingin diselesaikan, yang ingin teman-teman bahas, yang bisa kita angkat bersama, silakan komen di kolom komentar channel ini. Dan jangan lupa dukungannya lewat like, share, dan subscribe. Untuk itu dari Artis Desa Channel, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.